Hai guys, kembali lagi bersama gue, Raf Gaming guys ya. Di video kali ini kita akan bermain game Project Playtime yang di situ ada karakter Hagiwagi. Jika kalian tahu game Hagiwagi, mungkin kalian sudah tahu lagi gimana gamenya nih guys ya. Jadi kita langsung saja ke gameplaynya. Dan ini layarnya hitam guys, karena memang kita langsung aktif di gameplaynya guys. Oke guys, kita mulai saja untuk gameplay ya Hagiwaginya. Seperti apakah jalan ceritanya guys? Mari kita lihat. Nah, sabar guys, kita ulangi dari awal. Oke guys, inilah jalan cerita untuk game Hagiwagi yang pertama. Kita lihat ya. Bentar. Nah, itu guys si Hagiwagi guys. Tapi ini gamenya sebenarnya multiplayer guys. Nanti kita akan coba main bersama teman-teman gue yang lain ya, untuk bisa bermain rame-rame. Itu Hagiwagi tuh. Oke, kita jangan skip dulu ya. Wih, satu teman kita sudah dimakan. Oh, itu tadi boneka yang kecilnya. Ini yang besar nih guys. Oke, seperti apa jalan ceritanya? Mari kita lihat. Kalau kalian tahu game Hagiwagi yang pertama, nggak seperti ini ya guys grafiknya. Oke, satu persatu teman-teman kita sudah diculik, guys. Teman kita satu persatu sudah diculik. Jadi tinggal kita sendiri kayaknya nih. Apakah ini karakter kita? Oke, apa yang keluar dalam box itu? Oh, mati juga guys, bukan karakter kita rupanya. Project Playtime. Judul filmnya, tapi musuhnya Hagiwagi, guys. Hi there, my name's Leif Pierre, and welcome to your job as a resource extraction specialist. Now, first things first, as for your agreement. Anything you do, hear, see, etc., is strictly privileged. You're never to share any of your experience here with anyone, in any instance, for any reason. Whether that be your closest buddy, your sister's boyfriend, or error. In a court of law. In short, just don't go spouting off about this job. Let's get started. Usually we'd have five other guys working with you to speed things up. But for training purposes, split, it's just split. Here's the job. You need to collect toy parts to make a giant toy. Get that giant toy on the train, then leave. There's a big pillar in front of you with three puzzles on it. When you solve all of the puzzles, kita the pillar memakai karakter seperti ini ya. Of the toy parts needed. Go ahead and get started. Oh, tiga nyawa guys, cuman guys. Nama kita nggak bisa diganti ya? Nama kita bisa ganti, coba kita setting nama kontrol. Apakah nama kita bisa diganti? Nope. Nggak ada tempat ganti nama ya. Oke lah, jadi kita coba pakai karakter siapa ini, warna hijau ya, karakter warna kuning. Gua kurang ngerti sih guys bahasa Inggris, tapi coba kita jalani seperti apakah game Hagiwagi ini. Hey
In this one, the piano will play a sequence of notes, and you just have to play them back. Oh. Oh, nih. Ini gimana ya? Kalau ke sini? In this one, the buttons are gonna light up randomly. Oh, ini kayaknya tempat untuk latihan, guys. Hit it immediately. Oh ya, ntar ya. Ini seperti tempat untuk latihan. Kita coba dulu, guys, ya. Kita masih belajar. These buttons are all gonna flash randomly to generate a code. At the end, it'll settle on a code which will flash 3 times in a row. Those are the buttons you wanna hit. To complete the puzzle, you'll need to put in 2 of these codes. Oke, gua kurang mengerti juga untuk game. Oke, kita coba ikuti ya. Nah. Bahasa Inggris gua kurang, guys, ya. Kita coba dulu ikuti sarannya. One down. Oke, satu down katanya. Satu down. Nah, ini apa lagi? Oh. Ini ya. Ah. Gua ngerti. Ah. Jadi yang mana yang hidup kita tekan. Oke. Nah. Jangan sampai telat, guys, ya. Oke. Nah, itu udah 2. Ini. Gagal ya? Yuk kita ulang ini kayak mana nih? Gagal ya. Sepertinya guys gini, guys. Jadi kita kalau bisa jangan kena yang ini. Oh. Gak mungkin kita harus ngikuti ininya ya. Tombolnya. Mana pula apa-apa lagu? Ini. Nih. Oh ya, berhasil. Salah. Oh, ini. Coba kayak gini ya. Alah, terpijit aku pula yang itu. Kita hafal, guys. Nah, ini mudah nih. Nih. Oke, berhasil. There's always a deposit somewhere nearby. Just find it and toss the toy part in there. It'll do the rest. Kolek. Pijit apa kolek? Oh, ini ngambil di sini. Jongkok. Pijit apa ini ya? Kolek ya? Oh gitu. Terus cara untuk meletaknya kayak mana? Apa ini kita ambil aja gitu ya? Nggak usah diletak dalam, di sini. Terus bawa kemana? Ini kemana? Oh, ke seberang, guys. Itu ada panah hijaunya. Oke lah, kita ikuti aja ke sini. Ah, ke sini letak. Hold on. Something's not right. See that door with the big orange handle? You should shut that. Oke, ada suara apa? Pull down.
Oke, kita ke sana ya. Pulldownnya di mana itu jalannya? Oke, ke sini. Alah, nggak bisa lewat. Kenapa nggak bisa lewat? Weh. Kenapa nggak bisa lewat nih? Mutar. Cukup kita mutar ya. Gak bisa lewat. Ayo bisa lewat ini cuy. Dari mana jalannya? Oke, coba kita jalan ke sini. Gimana cara jalannya? Ini kan ada tanda panah. Iya, tanda panah. Terus pull down, pull down. Gak bisa. Terus ke sana katanya. Cuman ini gak bisa dilewati. Quickly. All on. Handle. Handlenya di mana? Handle, handle, handle. Oh. Itu. Ah, ada yang jalan. Ini Jay, ini si Hagiwaginya. Woi. Wih, ini segi waginya. Oke, ngapain dia? Terus? Attack. G. Jadi apa tadi attack? Come on, come on, come on, come on. Yeah, be careful. Oke, dia lihat di sana, di sana. Dia di sana, di sana. Grapple across this pit here. The hooks take a few seconds to recharge, so keep that in mind. Segi waginya di sana, guys. Tadi. Ada stepnya ya, nanti. Ah, ini jalan ke? Sini. Balik lagi. Bentar. Bisa digapai nggak ini? Cara agar kita bisa keseberang. Bisa ya. Cara agar supaya bisa kita keseberang. Caranya bisa diambil. Grapple across tag of mine. Tuh, Capman katanya. Ada yang harus kita ambil katanya, guys. Grab, grab, tangkap katanya, tangkap. Ada yang harus kita tangkap. Gak bisa naik ya. Ada yang cerita tarik. Bentar, ini kemana nih? Tadi si Hagiwaginya di sini loh. Oh, dia masuk ruangan itu kayaknya. Oke. Sabar guys, kita harus nge-grab katanya. Light mine. Oh, ini. Itu nge-grabnya. Oh, bentar. Tahu. Jadi, pada saat kita nge-grab, kita masuk ke sana. Itu bergantung dia. Gini. Ah, ini kan gini. Ah, terus kita jatuh. Alright. Oh, gitu. The machine. This is where all the toy parts you've collected have been going. Pull down. Okay, pull down. The whole toy. Grab the handles on that pipe there and begin pulling. Mana di pull down? Ini. Our engineer set up this cool piping system that'll suction the toy straight from this machine right onto the train. You'll have to do this every time you pull. Cepat, biar pull down ini. Jadi ini seperti mesin, guys. Mesin apa ini? Mesin apa ini? Oke, okay, ini di pull down. Nah, terus ini di pull down ke kiri apa ke kanan? Yuk kita ke sini. Alright, as the collection. Bentar. Apa dua tangan ya? Ngepulnya. Gak bisa juga guys. Sabar ya, kita lihat dulu. Kita lihat cara-caranya untuk ngepull down-nya. Stop.
Toys. Oh, tempat sembunyi ya? Sabar. Ini tempat sembunyi. Jadi pada saat si Hagiwaginya mulai datang, kita ngumpet. Ntar ya, jadi kita harus nge-pull down. Cara nge-pull down kayak mana ya? Ini udah dikasih tahu sih cara nge-pullnya. Cuman nariknya cemana ya? Itu bacaan tum tim finish make it to see. Gini coba, nah, ini gini. Bisa ya? Ada suara guys. Wih, gimana cara nge-pull down ini? Gak mau lo dia berputar, gimana ini? Dia ada batas maksimalnya pula itu. Ini untuk ngambil ini alat ini ya nih. Okay, stop. You see that locker behind you? Get inside now. Locker, kata locker. Might want to hold your breath okay. So he doesn't hear you. Locker, kata. Ah, ini si Oginya kan? Berhasil ya? Oh, gitu caranya. Coast is clear. Get out of the box. Okay, thanks. Oh Lock. Yeah. Oi. One thing I neglected to mention. The reason we need people like you to get these parts is because these extraction sites aren't exactly secure. Sharon, I need you to start looking for a new resource extraction guy. Guys. Johnny, nah. Maggie, those two are still alive. Memang jalan cerita seperti itu. Well, great. Lucky for you, buddy. With their help, the three of you can Bentar. Fly down there. Nah, ini banyak si Hagiwagi nih. Probably. I'll send Bill to get you all out. Oh iya, iya. Well, that's one less mention to worry about. Bentar, oh. Yeah. Don't let these toys reach you. You can help it. Sepertinya kita nih harus mukul-mukul ini. Oh, just a fair warning. These guys get more agitated the longer you're here. Fall down here 3 times and you're dead. Okay, Bill's pulling you out now. Okay, kita dibawa ke atas lagi katanya. You know what? Nah. Why don't you go save John? Ini kayak kita ada bertiga. Find an open hole. Shoot your hand down and drag him up. Yo, come on, wey. Ayo, come on, mana dia? Ya, ikut dia. Oke, kita ke bawah lagi. Kita revive, berarti banyak nih guys di bawah ini orang lagi. Okay, nah. Finish getting that pipe into place and get out. Oke, finish katanya guys. Get out, finish. Nah, terus cara untuk menghidupkan orang ini? Dia nggak ikut. Nggak ada matanya. Okay, no finish. Pipe on the out katanya. Bentar ya. Kawan-kawan itu nggak ikut.
Oh, gini nih guys. Jadi orang ini bergerak ini sini boy boy. Jadi ini lagi nih. Jadi tiga orang. Jadi ini memutarnya sama-sama. Tapi cara menggerakkan orang ini cuman, cuy. Ayo. Jadi gini, nanti kan ini dipijit gini. Kawan ini satu persatu ke sini. Cara ngajak untuk muternya kayak mana ya? Nah, ini sini. Bentar ya, coba gini. Oh, gini. Coba gini. Mana ya cara untuk orang ini supaya ikut sama kita? Caranya ke mana? Ah, tahu lah, biar lah. Coba kita balik ke keren kita. Ini harus dibuka lagi ya. Jadi kunci sama dia. Masalahnya si kawan-kawan tuh gak mau ikut. Ini ke bawah. Aku mau bawa ke keren kayak mana? Ke train. Ini orang ini gak mau ikut loh untuk muter ini. Ada yang pijit nggak? Kenapa dia nggak mau ngikut ya? Coba sebentar guys ya. Oke guys, mari kita coba lagi. Tadi ke kamar mandi bentar guys ya. Oke nice, gini. Kawan-kawan, ayo kawan-kawan bantu. Apa nggak bisa ya orang ini ngikut ya? Hey, sini, ke sini kawan-kawan. Ntar guys ya. Oke, mari kita coba lagi guys. Tuh gini. Oh gitu guys. Nah, dia memang harus ke samping nariknya. Oke, ke train katanya. Ke train. Come on. Belum datang si Hagiwagi. Blazes with short ceilings like this one slow the monster down. Come on guys. Is that the fastest you can run? Roll if you need to. You'll go faster. Crap. No train. Put your hand on that panel there with the train. Come on guys. That'll call a train to your location. Train should be here shortly. Jadi terus sekarang. I know it got a little rough out there.
If you ever find yourself as the last person standing, we'll send a train to extract you alone. Don't worry. It's not gonna come nunggu, to that, nunggu, right? Nunggu sini, nunggu sini. Nunggu, guys, nunggu, nunggu, nunggu kereta apinya datang ke sini. Kawan-kawan kita mana ya? Come on. Come on please, buka 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 buka. Buka pintunya. Dah, mana kawan-kawan kita? Kawan-kawan kita mana? Mana dia orang ini? Ayo. Guys. Come on, guys. Si kawan satu lagi mana ya? Board the train. Iya, ini kan board the train. Terus mana? Setelah itu kemana? Pijit ini lagi kah? Bentar guys ya. Oke guys, sepertinya game-nya ngebug guys. Karena teman kita itu tidak bisa ngikuti kita. Dan gua sudah coba selama 2 kali. Game-nya ngebug nih guys. Kawan kita ini nggak bisa pergi dari kita. Game yang ngebak. Nah, ini guys, game yang ngebak nih. Kawan ini ngebak, jadi kita skip tutorial aja guys ya. Coba kita tengok dulu store. 54 terus dulu. Nanti aja, kita back dulu. Jadi kita lihat dulu apa ya. Kas karirnya apa? Back dulu. Customis. Momilong. Ini Hagiwagi, Momilong, Boxibu. Boxibu namanya. Ini Survivor kita. Oke, ada 3 karakter ya. Toy box. Masih ini guys. Masih ini kita bisa pakai Hagiwagi ya. Jadi ini masih terkunci. Banyak sih karakternya yang bisa kita gunakan. Tapi mari kita coba dulu bermain di game. Kita play lagi guys ya. Host name, quick play. Kita quick play aja. Coba kita quick play. Jadi ini dia server guys. Bisa bermain online. Coba kita ya. Ini lagi join. Gue akan skip dulu guys ya. Jadi gue coba masuk di server. Nih. Kita join. Error. Ini. Aduh. Lelet. Nah. Kita bermain sebagai. Ini ada yang lagi-lagi loh. Ntar. Oh, ini kita bermain tim, guys. Bermain sama orang-orang luar ini. Oke. Jadi kita bermain berapa orang nih? 1 2 3 5 orang. 6 orang. Bermain tim. Jadi nanti gua akan coba bermain sama kawan-kawan kita yang lain, guys ya. YouTuber-YouTuber lain. Nah, ini misi kita apa aja nih? Oh, ini misi seperti yang sana tutorial itu. Bentar ya. Kita coba ke sini.
Oke, itu ada suara si Hagiwagi. Bentar. Kita perhatikan dulu gameplay-gameplaynya. Nah, ini. Oh, dia udah hidup semua ya? Udah di pekon-kon kita. Ini udah juga aktif. Aktif. Sabotase. No, kita cari lagi. Kawan kita cuy mati. Diserang dia, kita lari. Lari. Kawan kita sudah mati diserang. Oke. Mana dia? Sini enggak? Oke, dia kesini guys. Kita lari dulu. Dia kesini guys. Lari. Kawan kita mati ya. Ini dia. Oh itu si Mamileng itu. Alah yuk mati kita. Aduh. Si Mamileng itu guys. Aduh kawan-kawan. Mati aku. Kita dibawa ke ruang buatan. Iya guys, dibawa ke ruang buatan. Nah, cuy. Mati kita cuy. Cuy. Oke cuy, ini cuy. Serang cuy. Oke, dinaik lagi ke atas. Ayo kita bantu kawan-kawan kita yuk. Biar menyelesaikan tugasnya cepat. Di sebelah sini udah kawan. Oke, cepat bantu kawan-kawan kita. Biar cepat selesai. Nyawa kita tinggal ini loh guys. Tinggal 2. Oke. Okay. Ini dia, itu dia lari. Bahaya kali. Aduh, itu kawan kita bisa di revive enggak ya? Itu dia. Oke, okay, dia ke sini, Bung. Kawan kita bisa di revive enggak itu ya? Sebentar. Ini Mamileng lawannya. Dia di bawah ya? Ya dia di bawah guys. Gua bingung dia di mana ini. Ini dia, mampus kita. Alah nggak bisa lari. Oke. Masih bisa lompat Bung. Nice. Bravo. Ayo, come on. Lari kencang. Alah. Mati lagi. 2 kali kita mati. Tinggal 1 lagi nyawa kita. Bentar guys. Ini kalau kita nggak pukul dia ini aman nggak ya? Kalau nggak kita pukul. Banyak ini loh. Kemana aku mukul dia? Oke, naik lagi ke atas. Tinggal 3 lagi guys. Alah, hidupnya di sini pula. Ada dia pula itu, Bung. Nah, ini udah hidup semua. Janganlah kena aku lagi. Baru hidup aku loh. Oke, melarikan diri dulu kita. Aku baru hidup, masa udah mau dimatikan lagi? Nah dia. Sabar guys, tempatnya luas sekali. Nah, itu udah dihidupkan. Alah, di belakang dia. Bis. Bentar ya. Kita cek dulu. Alah. Sini dia. Iya, kesini dia. Habis kita. Alah, kesini dia. Aku dengar suara jejak kakinya. Kita ngumpet dulu. Oh. Guys, gelap kali guys. Gak nampak guys. Kayaknya dia di belakang. Aku dengar suara jejak kakinya. Oke, lari aja. Lari aja semampunya. 3 lagi loh. Biar game kita. Yuk. Di mana lagi? Aku kurang tahu mapnya ini. Kawan, di mana? Ngantarnya kemana itu? Ih, mati si kawan itu. Guys, aku kurang tahu guys mapnya guys. Jadi ini kemana? Oke. Kawan kita minta hold, minta help, fire down. Kita bisa rescue nggak dia? Rescue kan dia nggak?
Oke, coba kita hidupi, bisa nggak ya? Halah, 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 dia datang ke sini, Bung. Kawan kita mati. Kita berhasil nggak nih ya? Muter-muter terus. Gimana cara ngidupi kawan-kawan kita? Aku pengen tahu gimana cara ngidupinya. Coba kita ke sini. Bisa nggak ngidupi kawan-kawan kita ini? Nah, itu di mana ya? Oh, bisa lompat ya? Oh ya ya, itu R. Kan R. Gimana cara ngidupi kawan kita ini? Oh ini. Oke. Alah, di sini dia, guys. Habis nyawa kita tinggal satu. Tak tarik kita, guys. Masukkan ke ruang buat tanah. Masih bisa enggak di-revive sama kawan kita? Oke, kita mati. Dua orang sudah mati. Kita berharap sama kawan kita yang sisa 4 orang, guys. Karena tinggal nyari 2 tulang lagi loh. Ayolah, menang lah. Dia enak, dia bisa lompatnya tinggi kali loh. Oke. Kalah ya? Oh alah. Ini guys gamenya, ini memang harus bermain sama kawan-kawan. Jadi gamenya ini, kalau hostnya dia koneksinya kurang bagus, kita pun bakal keluar. Jadi guys, untuk game Project Playtime ini sampai di sini dulu. Sepertinya kita harus banyak belajar lagi untuk bermain game Project Playtime. Jika kalian suka dengan gameplay gue, jangan lupa like, comment, dan subscribe guys ya. Oke guys.